kayak survei kan tinggi kan ya. Terus langkah-langkahnya sekarang apakah bareng atau kemana biasa kayak dulu aja bagi-bagi dengan Kang Deddy? Ya kita bagi-bagi saja, tetap nanti kan juga ada pada saat kampanye akbar, pada saat nanti debat kita bareng. Terus ada satu juga undangan bersama yang kita undang bersama. Ya kita ini kan saja jalankan rutinitas biasa saja, tidak ada yang spesial. Kalau untuk debat atau persiapan? Debat insya Allah dilaksanakan kan tanggal 11, 17, dan 23 November. Ya insya Allah habis ya. Ada persiapan khusus mungkin kan? Enggak ada lah. Ya itu sudah. Sudah sering juga ya? Sudah pernah. Ini kan insya Allah pengalaman kita juga. Yang penting kita tetap jaga kondisivitas di masyarakat. Jangan sampai karena debat ini terjadi perpecahan, permusuhan. Menurut beberapa lembaga survei kan sejauh ini kan masih Erwan dan Demulia yang tertinggi, tapi katanya setelah debat itu bakal terjadi perubahan. Ya debat kan sudah dekat ke pemilihannya dengan waktu yang relatif singkat, saya kira tidak akan terlalu signifikan itu. Dan kalaupun berubah ya mudah-mudahan kami yang positif. Makin nambah gitu. Nambah lagi maksudnya. Menambah ya. Ya karena saat ini kan terakhir kemarin kami berada di angka 75,7. Ya wajar dong kalau kami targetkan sampai 80. Ya, kalau sekarang sudah 75 lebih, masa kita target di bawah? Berarti harapannya setelah debat itu makin naik? Makin naik, ya. Kayak survei kan tinggi kan ya. Terus langkah-langkahnya sekarang apakah bareng atau kemana biasa kayak dulu aja bagi-bagi dengan Kang Deddy? Ya kita bagi-bagi saja, tetap nanti kan juga ada pada saat kampanye akbar, pada saat nanti debat kita bareng. Terus ada satu juga undangan bersama yang kita undang bersama. Ya kita ini kan saja jalankan rutinitas biasa saja, tidak ada yang spesial. Kalau untuk debat atau persiapan? Debat insya Allah dilaksanakan kan tanggal 11, 17, dan 23 November. Ya insya Allah habis ya. Ada persiapan khusus mungkin kan? Enggak ada lah. Ya itu sudah. Sudah sering juga? Sudah pernah. Ini kan insya Allah pengalaman kita juga. Yang penting kita tetap jaga kondisivitas di masyarakat. Jangan sampai karena debat ini terjadi perpecahan, permusuhan. Menurut beberapa lembaga survei kan sejauh ini kan masih Erwan dan Demulia yang tertinggi, tapi katanya setelah debat itu bakal terjadi perubahan. Ya debat kan sudah dekat ke pemilihannya dengan waktu yang relatif singkat, saya kira tidak akan terlalu signifikan itu. Dan kalaupun berubah ya mudah-mudahan kami yang positif. Makin nambah gitu. Nambah lagi maksudnya. Menambah ya. Ya karena saat ini kan terakhir kemarin kami berada di angka 75,7. Ya wajar dong kalau kami targetkan sampai 80. Ya, kalau sekarang sudah 75 lebih, masa kita target di bawah? Berarti harapannya setelah debat itu makin naik? Makin naik, ya. Kayak survei kan tinggi kan ya. Terus langkah-langkahnya sekarang apakah bareng atau kemana biasa kayak dulu aja bagi-bagi dengan Kang Deddy? Ya kita bagi-bagi saja, tetap nanti kan juga ada pada saat kampanye akbar, pada saat nanti debat kita bareng. Terus ada satu juga undangan bersama yang kita undang bersama. Ya kita ini kan saja jalankan rutinitas biasa saja, tidak ada yang spesial. Kalau untuk debat atau persiapan? Debat insya Allah dilaksanakan kan tanggal 11, 17, dan 23 November. Ya insya Allah habis ya. Ada persiapan khusus mungkin kan? Enggak ada lah. Ya itu sudah. Sudah sering juga? Sudah pernah. Ini kan insya Allah pengalaman kita juga. Yang penting kita tetap jaga kondisivitas di masyarakat. Jangan sampai karena debat ini terjadi perpecahan, permusuhan di antara masyarakat. Kan menurut beberapa lembaga survei kan sejauh ini kan masih Erwan dan Demulia yang tertinggi, tapi katanya setelah debat itu bakal terjadi perubahan. Ya debat kan sudah dekat ke pemilihannya dengan waktu yang relatif singkat, saya kira
menambah lagi ya, maksudnya menambah ya. Nah, pada saat ini kan akhir kemarin kami berada di angka 75,7. Ya wajar dong kalau kami targetkan sampai 80. Ya, kalau sekarang sudah 75 lebih, masa kita target di bawah? Berarti harapannya setelah debat itu makin naik? Makin naik, ya. Survei kan tinggi kan ya, terus langkah-langkahnya sekarang apakah bareng atau kemana, biasa kayak dulu aja bagi-bagi dengan Kang Deddy? Ya kita bagi-bagi saja, tetap nanti kan juga ada pada saat kampanye akbar, pada saat nanti debat kita bareng. Terus ada satu bentuk undangan bersama yang kita undang bersama. Ya kita ini kan saja jalankan rutinitas biasa saja, tidak ada yang spesial, tidak ada yang... Kalau untuk debat atau persiapan? Debat insya Allah dilaksanakan tanggal 11, 17, dan 23 November. Ya insya Allah habis ya. Ada persiapan khusus mungkin kan? Enggak ada lah. Sudah sering juga. Sudah pernah. Ini kan insya Allah pengalaman kita juga. Yang penting kita tetap jaga kondisivitas masyarakat, jangan sampai karena debat ini terjadi perpecahan dan musuhan di antara masyarakat. Kan menurut beberapa lembaga survei kan sejauh ini kan masih Erwan dan Demulia yang tertinggi, tapi katanya setelah debat itu bakal terjadi perubahan. Ya debat kan sudah dekat ke pemilihannya, dengan waktu yang relatif singkat saya kira tidak akan terlalu signifikan. Dan kalau pun berubah ya mudah-mudahan kami yang positif. Makin nambah gitu. Nambah lagi ya, maksudnya. Nambah ya. Nah, pada saat ini kan terakhir kemarin kami berada di angka 75,7. Ya wajar dong kalau kami targetkan sampai 80. Ya. Kalau sekarang sudah 75 lebih, masa kita target di bawah? Berarti harapannya setelah debat itu makin naik? Makin naik, ya. Satu, dua, tiga, empat.